Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Penhaizover dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Balik lagi nih bersama Mimin, yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar Rangga Azob dan Haiko Pandar Vegan. Oke guys, buat teman-teman dan emak-emak cantiknya yang baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, pada pembahasan kita kali ini, di mana Rangga Azob dan Haiko Pandar Vegan ternyata menang di dalam ajang bergengsi SCTV Award ini ya guys. Alhamdulillah akhirnya yang kita harapkan berhasil juga ya. Azob dan Koko membawa piala pulang, tidak sia-sia ternyata. Doa dan pot para Haizoper dimanapun berada sampai gemeteran ya guys, dengerin pengumumannya. Azob kelihatan ganteng banget, apalagi Koko cantik dan anggun dengan gaunnya. Apalagi waktu Koko panggil sayang pada Azob, bikin hati Haizoper meleleh semua ya guys. Azob mulai rayu-rayu Koko, Koko panggil Azob sayang. Lihat tangan Koko pegang lengan Azob dengan eratnya ya guys. Azob dan Koko mesra sekali dilihat. Koko ingin hidup selamanya dengan Azob sampai akhir hayat, ujarnya. Moga Azob dan Koko langgeng ya guys sampai akhir hayat. Senang sekali ya lihat Azob dan Koko duet tak henti-hentinya ya guys. Azob peluk pinggang Koko dan mesra sekali. Pada saat duda Herlino dan menyebut Haiko menang, hati senang banget ya. Lihat Koko cantik banget, senyum Koko bikin meleleh. Terima kasih buat para pendukungnya. Alhamdulillah Azob dan Koko dan membawa piala yang kedua kalinya. Dan tentunya kita harus lebih semangat lagi buat dukung idola kita ya. Yaitu Rangga Azob dan Haiko Pandar Vegan. Koko dan Azob tak lupa ucapkan terima kasih pada keluarga dan para penggemarnya yang sudah dukung Koko dan Azob. Mendapatkan piala sebagai artis dan aktor paling ngetop untuk yang kedua kalinya, amin. Kita semua dan bangga karena kita bisa lihat Koko dan Rangga Azob membawa piala kemenangan pulang ya. Azob dan Koko ucapkan terima kasih udah dukung mereka. Tuhan telah kabulkan doa-doa penggemar setia Haizoper dimanapun berada. Tentunya sangat tegang sekali ya guys, tapi alhamdulillah yang penting Azob dan Koko menang di ajang bergengsi SCTV Award ini. Sukses terus ya buat Azob dan Koko. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Itulah info terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta kritik dan sarannya di kolom komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.